Assalamualaikum. Hai semua. Bersua kembali di KS Lina Channel. Kali ini saya hendak kongsi resepi menggunakan kepala ikan patin. Resepinya adalah masak lemak cili api kepala ikan patin. Resepi ini senang sahaja untuk disediakan. Mula-mula cuci kepala ikan patin. Sebenarnya kepala ikan patin ini telah dicuci sebelum ini menggunakan petua-petua tertentu. Jadi, kepala ikan patin ini telah benar-benar bersih dan tidak berbau ikan. Saya hanya cuci ala kadar, kemudian saya tuskan. Seterusnya, saya akan menyediakan bahan-bahan untuk dikisar. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang besar. Saya menggunakan 2 biji bawang besar. Bawang putih pula saya hanya menggunakan 4 ulas sahaja. Cili padi pula saya hanya menggunakan beberapa biji sahaja. Kalau suka pedas, boleh tambah lagi cili padi ya. Kunyit pula saya hanya menggunakan 1 inci. Bahan-bahan ini semuanya saya akan cuci bersih. Kemudian saya akan hiris-hiris semua bahan-bahan tersebut. Semua bahan-bahan ini saya akan kisar sehingga lumat. Sekiranya hendak memasak resepi ini dalam kuantiti yang banyak, bahan-bahan yang hendak dikisar hanya perlu ditambah sahaja. Untuk mendapatkan kuah masak lemak cili api yang pekat, hanya perlu menggunakan bawang besar dalam kuantiti yang agak banyak. Saya akan kisar bahan-bahan ini dengan ditambah air secukupnya.
Bahan-bahan kisar telah siap. Bahan-bahan lain yang diperlukan adalah daun kunyit. Daun kunyit ini hanya perlu dihiris-hiris sahaja. Bahan lain adalah serai. Serai pula hanya diketuk-ketuk sahaja. Saya hanya menggunakan santan kotak kara. Air pula saya menggunakan air suam secukupnya. Bahan-bahan lain adalah garam, gula, serbuk cukup rasa Maggi dan serbuk kunyit. Sekarang saya hendak tunjukkan bagaimana saya memasak pula. Mula-mula saya akan panaskan kuali. Kemudian saya akan masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Saya akan tumis bahan-bahan yang dikisar tadi. Saya akan kacau-kacau sebentar. Kemudian saya masukkan serai yang telah diketuk-ketuk tadi. Kemudian masukkan garam secukupnya. Masukkan pula gula secukupnya. Masukkan juga serbuk kunyit secukupnya. Kemudian saya akan masukkan serbuk cukup rasa Maggi secukupnya. Saya akan kacau-kacau sehingga sebati. Apabila bahan-bahan yang saya tumis ini seakan telah pecah minyak, maka saya akan masukkan kepala ikan patin pula. Walaupun resepi ini saya tidak menggunakan minyak masak, namun bahan-bahan kisar yang telah saya tumis seakan mengeluarkan minyak. Ini menandakan bahawa bahan-bahan kisar yang telah ditumis ini telah betul-betul masak. Saya akan kacau-kacau sehingga sebati.
Sekarang saya akan tambah sedikit air suam. Kemudian saya akan tutup dan biarkan sehingga ikan ini lembut. Sekali-sekala saya akan balik-balikkan ikan tersebut. Saya rasa ikan pun sudah lembut. Saya akan masukkan hirisan daun kunyit. Saya juga akan tambah cili padi. Kemudian saya akan tambah air suam lagi untuk kuah lebih. Masukkan pula santan kotak karas secukupnya. Kacau-kacau sehingga sebati dan mendidih. Boleh tambah garam dan gula jika perlu ya. Kuah masak lemak cili api pun dah nampak mendidih. Saya tambah lagi hirisan daun kunyit. Akhirnya, masak lemak cili api kepala ikan patin sudah siap. Selamat mencuba.